baru nak mula berniaga, hilang pula tempat tinggal. Itu kisah duka penjual kuih Halimah Main 60 tahun selepas rumah yang didiaminya sejak 24 tahun lalu musnah dalam kebakaran, membabitkan dua rumah di kampung Alur Bakat di Bacok, Kelantan pada jam 3.30 pagi hari ini. Menurutnya, ketika kejadian, dia bangun untuk menyiapkan kuih cucur topi untuk dijual di hadapan rumahnya sebelum terdengar bunyi letupan api, sebelum terlihat api membakar karpet di ruang tamu di rumahnya. Dia dan anak sempat keluar menyelamatkan diri sehelai sepinggang. Halimah berkata, suaminya Azmi Wahab, 59 tahun, sempat menyelamatkan diri kerana ketika itu dia kebetulan berada dalam kereta Pro 2 Viva mereka. Menurutnya, mereka baru mula berniaga sejak 3 hari lalu dan duit simpanan banyak digunakan untuk modal membuat kuih dan membina gerai kecil, manakala suami pula menyediakan peralatan menggunting rambut mengikut prosedur operasi standard atau SOP seperti sarung tangan, alat sanitasi dan pelitup muka. Kebakaran itu turut membabitkan rumah ibu tunggal warga emas Siti Hawa Hamad yang tinggal 7 beranak termasuk cucu berusia 10 bulan.